kembali lagi bersama kami di channel Bilias Team. Pada kesempatan kali ini kita akan berkunjung di wisata pemandian Sumber Sirah, Kabupaten Malang. In the darkest hour, I wanna come for you, I know you've been. Sumber Sirah merupakan sebuah mata air yang berada di Desa Tumpuk Rejo, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lokasinya dapat ditempuh sekitar 45 berkendara dari Kota Malang. Untuk menjangkaunya, Anda bisa memilih menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum. Jika menggunakan angkutan umum dari Kota Malang, Anda bisa menumpang angkot berkode AG, LG, GL atau GA menuju Terminal Hamis Hamid Rusdi. Setelah itu dilanjutkan dengan menggunakan angkot menuju Gondang Legi, kemudian diteruskan dengan naik ojek sekitar 10 menit ke Sumber Sirah. Sesampainya di Sumber Sirah, mungkin Anda tak menemukan view yang spesial karena hanya ada sebuah mata air yang tak terlalu luas, berlatar sawah dengan pemandangan biasa saja. Untuk menikmati keindahan mata air yang dibuka sejak tahun 2015 ini, terlebih dahulu Anda harus berenang atau snorkeling di bawah air Sumber Sirah. Di sanalah terdapat keindahan yang sesungguhnya dari tempat wisata ini. Ketika berenang, Anda bisa melihat dasar mata air karena airnya sangat jernih. Saat melihat bawah air, Anda bisa menyaksikan tumbuh-tumbuhan air berbentuk bulat berwarna hijau yang berkilau disinari matahari. Tumbuhan tersebut merupakan spesies ganggang yang hanya bisa tumbuh ketika air masih belum tercemar. Selain itu, jika kondisi sumber tak terlalu ramai, wisatawan bisa melihat ikan-ikan kecil bersembunyi di balik ganggang tersebut. Bagi Anda yang tak bisa berenang, jangan khawatir karena kedalaman air di Sumber Sirah hanya 125 cm sampai 170 cm. Akan tetapi, jika masih takut untuk berenang, di tempat ini juga terdapat penyewaan ban dengan tarif Rp10.000 untuk dipakai sepuasnya. Banyak aktivitas seru dan pastinya menarik untuk memanjakan perjalanan liburan rekan Bilias di sumber mata air Sirah Malang. Selain menikmati keindahan alam dengan panorama dan suasana terbaiknya, masih banyak spot menarik di Sumber Sirah, seperti aktivitas berenang yang menjadi hal wajib ketika eksplor Telaga Sirah Gondang Legi Malang. Rasakan kesegaran air dan kejernihan untuk merefresh jiwa dan tubuh yang penat akan aktivitas sehari-hari. Beban pikiran akan hilang seketika Anda merelaksasi tubuh di sumber mata air Malang satu ini. Banyak juga spot foto menarik yang recommended untuk Anda jadikan setting bergambar. Dapatkan foto terbaik dengan spot menyelam sumber mata air Sirah Malang bersama keluarga. Wahana seru juga bisa dinikmati ketika eksplor keindahan alam Sumber Sirah Jawa Timur. Cukup sekian perjumpaan kita di wisata Sumber Sirah Kabupaten Malang. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk terus mendukung channel Bilias Team.